Gedung MPR DPR terus bersiap sebagai tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sekretariat MPR RI menyebut konsep acara pelantikan telah rampung. MPR telah merampungkan konsep acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Minggu 20 Oktober 2024. Mulai dari penjemputan serta penyambutan tamu dan kepala negara, prosesi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, hingga keamanan. Perlengkapan acara seperti layar besar dan dekorasi juga telah tersedia. Rencananya akan ada 1.200 tamu undangan yang akan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sementara itu kegiatan geladi bersih akan digelar besok pagi. Kita akan berubah dan besok adalah tanggal 19 Oktober jam 10 pagi kita akan mengadakan geladi bersih. Geladi bersih dengan semuanya sudah mungkin ruangan VIP 2, terus dekorasi yang sudah mulai terlihat. Nah itu yang akan kami lakukan dan beberapa perubahan yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ada beberapa perubahan yang dilihat tadi kurang pas. Jadi itu akan kita sesuaikan kembali untuk geladi bersih besok. Acara tanggal 20 itu akan dilaksanakan teng jam 10. Insya Allah ya, doain ya. Gitu kan. Semoga bisa terlaksana pas jam 10. Karena kita berharap tamu undangan, terutama anggota dan tamu-tamu lainnya itu jam 7 atau terakhir itu jam 8 sudah ada di gedung MPR. Dan sudah memasuki ruang paripurna.